salin dulu. Aku dapat rezeki. Hah, dapat rezeki apa? Seneng lah, bersih. Saya selalu mendoakan Bu Aniki biar rezekinya banyak. Amin. Diberi kesehatan selalu, karena udah baik sama saya. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Namanya ini saya diselamatkan sama Aniki kita. Crazy Nick Meriel. Jadi hari ini kita mau lanjutin progres perkembangan Famibo, yaitu kita pengen bersihin kos-kosannya Bang Fahmi. Di sini ada mas-mas yang bakal bantuin kita buat bersihin dari sudut ke sudut. Jadi di sini ada mas-mas yang emang udah pakarnya banget buat ngebersihin debu-debu, kotor-kotoran, pokoknya dijamin bakal langsung clean deh ibaratnya ya. Nah, jadi hari ini yang bakal kita kerjain di Bang Fahmi itu bakal ngebersihin hordengnya, kasur-kasurnya, dan juga banyak deh, nanti kita lihat aja di sana ya. Kalau dari masnya kira-kira gimana tuh nanti pekerjaannya? Kira-kira sih kalau kayak kasur di head of vacuum cukup buat menutup debu-debunya. Kasur, sofa, karpet, gorden, dan segala macam bisa dipakai. Kalau misalkan ada noda-noda kayak di lantai, segala macam kayak gitu? Ya nanti kita usahakan dibersihin, kalau misalkan nodanya masih ngangkat, kita berarti bersih ya, kalau misalkan enggak, kita berarti udah mengendap di lantainya. Nah habis ini kita juga bakal langsung belanja perabotan-perabotan buat di kosannya Bang Fahmi. Oh iya, BTW, hari ini Kak Niki masih berhalangan buat hadir, karena kemarin baru banget Arkana masuk rumah sakit, jadi di sini aku bakal ngegantiin Kak Niki bersama para tim dan mas ya. Oke, untuk lanjutan gimana? Ikutin terus yuk! Kita sudah sampai. Ayo mas, masuk. Yuk. Assalamualaikum, Bang Fahmi. Salam dulu. Aku dapat rezeki. Hah, dapat rezeki apa? Bukan. Oh, lupa. Ada, aku live TikTok. Kemarin kan Bang Fahmi cerita tuh udah live TikTok. Aku nge-lag, aku buram. Dikasih. Alhamdulillah. Kita hari ini mau bersih-bersihin kosnya Bang Fahmi, bener-bener dari bawah. Langsung aja kali ya kita ini. Nah, sekarang udah selesai nih dibersihin kamarnya Bang Fahmi. Jadi gimana mas tadi bersih-bersihnya? Kasur di head of vacuum untuk angkat tungau, tebu. Terusnya ini dusting kemari, di dusting. Terusnya kaca, pembersihan kaca. Tadi berarti semua udah deh dari gorden, kaca, meja, kemari. Lantai pun juga udah. Lantai pun sudah. Atas-atas juga udah. Atas sawang-sawang pun sudah. PR ada PR enggak? PR. PR selama ini enggak sih, enggak ada kendala, iya. Enggak ada kendala ya. Enggak ada kendala. Udah aman semua ya. Semua. So, debu-debu gimana? Banyak. Iya. Oh, ya hasil airnya tadi ada enggak tuh? Ada. Coba kita kasih unjuk kali ya hasil airnya. Wah, wow. Lihat tuh guys, hasil bersih-bersih kamar Bang Fahmi. Yuk, itu dia. Bang. Gimana nih Bang, setelah dibersihin kos-kosannya? Seneng banget, wanginya juga beda. Iya. Jauh lebih segar ya? Iya, lebih segar. Lebih bersih. Seneng lah, bersih.
Nah, gimana Bang Fahmi setelah dibersihin? Ya Allah, makasih banget ya Mbak Manikita, makasih banget. Makasih banget Manikita Mirzani udah bantuin saya kamar saya dibersihin. Alhamdulillah udah wanginya seger dan debu-debu udah gak ada. Tidur harusnya lebih nyaman, lebih fresh, iya. Jauh lebih sehat juga. Iya Mbak. Udah gak ada debu-debu lagi. Iya, saya selalu bilang kok di media sosial kalau Baniki lagi kurang sehat. Kalau ini kebetulan kemarin anaknya baru masuk rumah sakit. Oh, jadi kan harus ada yang nemenin kan. Iya benar-benar. Jadi udah sebagai perwakilannya kita anak-anak tim. Pokoknya apapun yang terjadi, saya selalu mendoakan Baniki biar rezekinya banyak. Amin. Kesehatan selalu, karena udah baik sama saya. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Sama aja ini saya diselamatkan membantu kita. Terharu banget. Awal semuanya dari membantu kita. Sampai saya nggak jadi diusir dari tempat ini. Ya semua karena Bani kita Mirzani. Itu emang rezekinya Bang Fahmi. Iya, mungkin Allah mengasih jalannya lewat Bani kita ya. Makanya saya gak bisa mengucap apa-apa. Saya cuma terima kasih ya Allah atas kebaikannya Bani kita Mirzani. Semoga Bani kita selalu diberikan rezeki. Amin. Selalu diberikan kemudahan apapun, kelancaran apapun, dan memberikan kesehatan baik Mbak semua, kameramen semua, kru yang ada di timnya Bani kita Mirzani diberikan kesehatan. Amin ya Rabbal Alamin. Buat hari ini segini dulu paling Bang Fahmi ya. Iya, nanti Mbak, selanjutnya ya. Bakal ada Kang Iki yang mampir. Amin. Dengan kejutan. Iya amin, makasih banget ya Mbak. Iya Mas, udah makan belum? Udah lah, ntar saya masih bisa telepon. Kalau nggak nanti gampang. Iya. Makasih Mbak. Aku pamit dulu ya Bang Fahmi. Ya. Cepat sembuh, obat jangan lupa loh ya, diminum. Pasti. Ya. Bang, makasih. Terima kasih Bang Fahmi. Semoga tidur lebih nyaman. Nah, setelah kita tadi udah selesai bersih-bersih kosnya Bang Fahmi, sekarang kita mau lanjut beli kebutuhan yang kira-kira diperlukan Bang Fahmi di rumah. Ya, pokoknya segala yang Bang Fahmi perlukan, pokoknya semua yang dibutuhin sama Bang Fahmi, apa yang dia perlukan bakal kita beliin lah pokoknya ya. Ini tanpa sepengetahuan Bang Fahmi ya? Ya, Bang Fahmi belum tahu nih. Jadi kita mau surprise-in Bang Fahmi. Oke. Okay. Dibanding banyak ngomong, kita langsung aja kali ya. Yuk. Oke, kita udah sampai di tokonya. Kita langsung mau beli kipas angin ya untuk di rumah Bang Fahmi, karena kipas angin di rumah Bang Fahmi udah nggak ada kepalanya. Kipas angin, kasur, dispenser, pokoknya keperluan-keperluan yang ada di yang dibutuhkan Bang Fahmi di kosan. Pen aja nggak apa. Ini kecil kan wattnya ya? Iya, wattnya. Ya. Kayaknya kita cek lagi yang itu ya. Ada yang lebih oke kayaknya. Ini speed 2. Dan ini speed 3 ya kak. Oh ya. Ini yang lebih mudah karena diameter dari karena itu lebih besar. Oh ya. Dan warnanya juga di situ, jadi kalau yang sebelumnya kan 40 70, jadi mungkin agak besar sedikit tapi anginnya lebih besar. Iya. Ini dia kayak blower gitu kan anginnya ya. Di atas muter kan. Oke. Ya udah kayaknya kita yang ini aja ya. Ini lebih better kayaknya. Yuk. Oke, kita lanjut nyari tong sampah ya. Kayaknya di tempat Bang Fahmi kagak ada tong sampahnya. Swing ya. Ya udah, yang ini aja kayaknya. Yang itu cukup ya. Warnanya mau coklat atau biar enggak kotor kali ya. Warna coklat aja, Kak. Untuk kapasitasnya mau yang ini 10 liter atau 12? Ada 12 kali ya. Tipis harganya. Iya, yang 12 aja. Oke, tong sampahnya udah dapat. Kita lanjut cari kasur, spray dan bantal. Ini
Bantalnya sama bantal guling ya? Bantalnya mau satu bantal satu guling, dua bantal atau dua guling? Satu bantal satu guling boleh deh. Yang sepasang ya? Ya. Ini kayak contoh pillow and bolster. Itu set and pillow satu. Dah, ya oke lah mbak. Ini satu. Satu. Ada nah, motifnya mau yang mana nih? Cewek atau cowok? Cowok ya. Ini yang netral. Nah ini enggak. Nah, ini bisa cewek, bisa cowok, warnanya netral. Star price 169. Oke, ya udah mbak ini satu. Ini satu ya. Ya. Ada yang kayak pump. Yang dispenser pumping itu. Pump. Oh yang pump ada di sini. Yang manual atau yang di charger, ada warna hitam, putih. Yang hitam aja kali ya, biar nggak kotor. Dah, satu. Ini di charger juga kan? Iya benar, di charger juga. Dan itu nanti dia nyala kan? Ada warna hijau, nanti gue udah kalau malam. Kalau malam benar nanti aku coba ya. Oh iya. Ya boleh lah. Aduh. Lucu banget. Lihat deh, nyala kabel. Nyalanya full kok. Iya, nyala. Udah kayaknya yang ini aja lah ya. Hijau. Warnanya disesuaikan aja kayaknya ini enggak apa-apa. Hitam juga glow in the dark juga ini. Enggak kayaknya. Enggak. Ini aja, Mbak. Satu lagi. Kita cari apa lagi? Kayaknya yang plastik aja deh. Yang plastik tapi kayak beli gini kan ada kan? Itu ada, berarti di sebelah. Ini yang input tutup. Kayaknya ini perlu nggak, Bang Fami? Yang tutup ini? Hah? Yang apa? Yang tutup? Nggak usah, udah. Ya ini satu, ini dua lah, ya. Ini warna putih ya? Yang ini kayaknya kita harus beli ini juga ya, iya, buat di tempatnya Bang Fahmi. Saya kayak punya udah, Bang Fahmi udah mulai rusak deh. Iya, kayaknya kita perlu ini juga. Oke, kayaknya kita perlu beli bohlam juga nggak? Kayaknya gelap ya kamarnya Bang Fahmi. Oh, masih gitu. Mana satu apa dua? Better. Ini LED 14 volt. Biasa mana ya? Ini. 15 cukup lah ya. Oke. Kita udah beli semua. Tinggal kita ke rumah Bang Fahmi. Oke. Assalamualaikum. Wih, Bang. Halo, Bang. Edo. Makasih ya, Bang. Bang ya. Berapa? Yang kemarin kan beda lagi tuh. Oh, beda lagi. Kemarin bontot. Oh. Ini yang di atasnya. Ya Allah. Di bawahnya persis. Makasih ya, Mas. Sama-sama. Gimana keadaannya? Ya, alhamdulillah. Kakinya udah enak nih, begitu minum obat yang dari saraf itu lumayan lah, nggak terlalu kaku banget tuh. Udah better lah ya? Iya. Wah, udah iya. Lumayan. Unboxing. Ya namanya hidup ya. Kita sekalian unboxing kali ya. Oh iya boleh. Oke, nih kita bawa yang perlu di sini nih. Ya. Tapi ini udah dingin ya? Oh ada AC. AC, oh, teman AC-nya. Oh, semoga, tapi lu, semoga dingin. Lumayan lah ya. Nih tong sampah, Mas Fahmi. Oke, ini kita coba langsung pasang-pasangin aja kali Bang Fahmi ya. Iya. Ini kayak spray. Nanti itu kayaknya udah nggak bisa dipakai lagi tuh. Iya. Bantal kita beli soalnya nih. Iya kan?
Mau langsung? Tunggu. Nampak terus dulu nih. Iya. Aduh, sorry ya diinjak. Iya, iya. Ini apa nih sih ini? Itu wartawan kemarin datang ngasih cemilan. Oh. Waduh. Oke. Pasang batu aja kali ya. Mm-mm. Bantalnya ini langsung. Ini ntar dia ngembang kan ya? Dibuka. Dibuka aja plastiknya itu. Langsung ngembang kan? Pesan gua kecil banget tuh kemarin. Cukup gak bang, pasang gitu? Oke okay, enggak? Udah, cukup banget. Ya Allah, makasih banget nih mbak. Uy. Maliki, ya Allah, makasih mas, makasih. Sama-sama. Sama-sama mas Fahmi. Udah balik lagi dibeliin barang-barang. Ini kita mau langsung pasang aja kali ya, bed covernya ya. Eh, bed cover selimut sama. Lagi sama Bani kita Mezani, ya Allah. Berdirinya Bani kita dan membantu saya. Semoga kebaikannya semua dibalas oleh Allah SWT. Amin. Amin. Rezeki yang banyak. Amin. Makanya saya buka. Oh, iya. Berantakan terus. Iya, dicopot-copot dulu ya. Iya. Apa malah aku enggak bisa ngerapin lagi. Oke. Nah, ini dipinginin dulu kali ya. Iya. Nah, ada itu di atas lemari. Lemari itu lemari. Nih. Bang, maaf. Oke. Bang. Besok di. Ya. Bisa bang, berdiri bang. Ayo bang. Bisa. Bisa berdiri aja. Hah? Saya berdiri aja ya. Bisa. Bisa pelan-pelan. Yohi. Bisa. Deh. Ayo, aduh. Ini harus masuk ke bawah, bay. Biar dia enggak gampang keluar. Nah. Mantap. Mantap lah. Mantap deh Bang Fahmi. Ini ada yang namanya samping. Nih. Enggak, ini kirain ke atas tadi Diva. Wih, alhamdulillah. Wih.
Pas ya? Pas, baru mau, tadi saya mau beli itu. Oh, berarti jaknya udah mulai rusak. Berarti bang, bilang, kadang ngecas, ya kan? Kadang enggak. Kalau turun lumayan agak ribet juga ya naik turun. Iya, pelan-pelan. Karena kan itu tangganya juga enak, maksudnya kuat lah tangganya, maksudnya pegangan kiri kanan. Pegangannya kuat ya. Jadi pelan-pelan. Emang di bawah penuh bang? Di bawah itu keluarganya mereka yang punya kosan. Oh. Semua nah, yang di atas ini baru disewain. Oh, iya iya iya. Kita langsung coba aja. Udah Diva, kayak lu aja. Iya. Panjang ya bang? Sip. Wah nggak terlalu panjang kayaknya. Nyampe nggak kalau buat menyajer lu nyampe lah. Kali yang taruh di atas meja. Iya. Kalau tajer nyampe. Iya. Sampai lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil jalan. Wih. Anginnya gimana? Udah iya aja. Wah, gede banget ini anginnya. Satu ini. Iya. Tapi teman tiap hari ada aja ya di sini. Enggak. Enggak. Kalau ditelepon, kalau misalnya minta tolong itu kan. Oh, datang dia. Datang. Cuman yang lebih sering datang? Nggak ada. Nggak ada, udah sendiri aja. Cuman kalau ada yang, kalau perlu misalkan beli apa gitu, harus bisa, pakai kendaraan. Bisa, iya. Dia karena supir supir Gojek juga. Oh bisa, diminta tolong dia. Oh, misalkan minta tolong. Biasanya kalau makan berarti GoFood gitu? Nggak. Nggak, di bawah ada? Ada itu, ada. Pokoknya tukang warteg sama tukang... Udah ada nomor handphonenya ya? Udah aman. Iya, bang, antennya iya. Ya paling lebih 5.000 lah. Iyalah. Buat apa dia jalan. Masih ada itu. Wah, bisa juga kita. Ini yang dicas bang. Oh itu dicas ya? Oh, ya. Oh. Ini kalau habis, cas aja. Iya, iya ya, tahu. Iya. Oke. Sip. Itu yang bawah. Sip. Nah, harus banyak-banyak minum air putih, bang. Iya. Kan banyak minum obat tuh. Iya. Wih, nyala bang. Asik ya. Sip. Sip. Kalau enggak ini berarti baterainya habis harus dicas. Iya, iya. Ini ada kok. Ini nih. Ada kan kabelnya itu. Ini tinggal colok doang. Iya, kepala belakangnya handphone bang. Kan. Tinggal dicolok. Iya. Ya, nih taruh sini pojok sini. Siap. Oke, bang. Selesai sudah semua. Semoga barang yang kita bawa bisa berguna dan bertahan lama. Amin, amin. Sebelumnya saya makasih banget Mas sudah datang ke sini mewakili Bani kita. Sama-sama. Terutama Bani kita juga ya Allah udah enggak bisa berucap apa-apa, cuma bersyukur dan berterima kasih sama Mbak Nikita Mirzani, pokoknya udah nggak usah ngomong banyak ya. Membayangkan, maksudnya kata-katanya udah terima kasih banget, masa bersyukur, alhamdulillah Mbak Niki udah bantu saya seperti ini. Ya, ya. Mbak Niki makasih banget. Oke, Mas, kalau gitu kita pamit. Semoga cepat sembuh. Alhamdulillah. Iya kan? Amin, amin, amin. Ya. Allah, amin. Oke. Amin. Mari. Iya. Makasih ya, Bang. Yuk, pamit ya, Mas. Assalamualaikum. Wah, ini mah enak banget ini.